Hai guys, sekarang kita ada di lokasi Monumen Perjuangan. Kita akan mengerjakan tugas LHO ya. Bahasa Indonesia. Ya. Yo guys. Perkenalan, Bray. Nama saya Rangga. Nama saya Salam. Nama saya Saleh. Saya Fadi. Itu museum lah, itu museum. Iya, museum. Nih guys, museumnya tugas museum ada, tadi, kan? Ya, ada kan? Boardingnya sih ya guys. Kita sudah sampai di museum. Kita akan tunjukkan di tengah-tengah museum. Selamat sore semuanya. Kami dari ruangan permen bawah tanah. Ini akan mengamati tentang sejarah singkat. Peringatan dari luar sejarah. Yuk, kita saya. Kita mulai lagi ini. Ini ada benda-benda yang berasal dari tangan baik dari tangan murid Belanda dan Jepang sekitar tahun 1945. Itu ada ini buku asli ya ini? Iya, buku asli. Saudara ini foto dulu ya. Ini ada orang zaman dulu ya. Ada juga itu kayaknya orang Batum. Ini ada persatuan Islam Persis. Ada peristiwa pengadilan dan buat dan kita menuju museum diorama foto dokumen dan pamer benda bersejarah. Mari kita ikuti di Alpha channel Alpha. Apa ini? Saya nggak ngerti ini apa ini? Halo, apakah ini menyala? Saya penasaran sekali. Ini salah satu sejarah yang sangat bagus sekali. Di mana Bang Indonesia mengalami penyerangan dasar. Dewi Sartika yang dilakukan oleh Dewi Sartika di sebuah kenyataan. Ada sudah menjadi umat dan sebagainya. Pahlawan di Indonesia. Ya.
dia tepar. Ininya foto guys, foto. Dia tepar guys, lihat, waduh itu bahaya banget. Sampai ada senjata masa lalu. Nah, kita sini ke depan. Ini masuk ya. Kita masih banyak kaki sini. Ini dari sini, teman-teman. Kenapa di sini? Oh, ini ada kebakaran. Kenapa apa ini? Ada fosil. Ada kerang laut, foto-foto. Ini penjajahan operasi pagar betis dari Baraya Tarueda tahun 1962. Di Bandung konferensi mic-nya bagus ya, itu kayak benang begini pun. Ini lomba siluani apa ya? Bagus ya. Dan sebagainya. Ini masih ada sedang lompat. Iya, nggak apa-apa. Ini ada bangunan. Yeah.
Oke, sampai di sini guys pertualangan kita di Monumen Perjuangan. Semoga Anda terkesan untuk kesini, datang saja Senin sampai Jumat itu buka dari jam 9 sampai jam 12, satu minggu tutup. Yang penting gratis dan memberikan kartu pelajar kepada santri. Sekian dari saya, terima kasih.